up, back with me Daniel. Hari ini kita akan belajar lagu Ajaib Kau Tuhan by GPCC Worship. Dan video ini adalah tutorial dari versi gitar cover yang udah pernah buat sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang belum lihat video gitar covernya, kalian bisa cek di atas kanan atau di deskripsi. Dan biasanya gue akan buat video gitar covernya terlebih dahulu, baru kalau ada teman-teman yang request tutorialnya, gue akan buat video tutorialnya setelah gitar cover itu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah request video ini. Langsung saja, let's play. Nah, dasar lagu Ajaib Kau Tuhan ini adalah C dengan tempo 150 BPM. Dan chord-chordnya untuk bagian intro adalah C, A minor, F, kembali lagi C. Itu diputar 2 kali. Tapi untuk permainan yang gue pilih bukan pakai chord seperti tadi, tapi sebenarnya masih pakai chord yang gak jauh dari progression yang tadi, C, A minor, F, C. Tapi gue bermain di sini. Ini yang dibunyikan hanya senar 2 dan 3. Senar 3-nya di 5, senar 2-nya di 8. Ketika di C, ketika di A minor chordnya berubah, itu dilepas. Lalu F, itu kembali lagi. Pas kembali ke C, itu dilepas lagi. Jadi cara permainan untuk bagian intro ini adalah seperti ini. Bagian melodinya adalah D, E, D, C. Jadi 2 kali. Nah, itu diputar 2 kali selama intro berlangsung. Jadi, kalau misalkan kita mainkan dengan tempo, itu yang dibunyikan sekali lagi hanya senar 2 dan 3. Yang lainnya di mute. Entah menggunakan jari tengah atau jari telunjuk itu sendiri. Karena kalau misalkan di mute di sini, gerakan kita agak sedikit terbatas. Jadi kita bermain mute di tangan kiri. Untuk bagian verse ini sebenarnya chordnya nggak jauh berbeda, jadi masih sama dengan C, A minor, F, C. Tapi cara bermain kita yang hanya menggunakan nada-nadanya aja dan alternate picking dengan sedikit mute. Kita ambil nadanya C di sini, senar 3 fret 5, A-nya di sini, senar 4 fret 7, F-nya di sini, senar 4 fret 3, kembali lagi C. Oke,
kita mainkan dengan tempo. 1, 2, 3, 4. Minor, lalu gue pakai G on B, jadi chord G, tapi yang diambil hanya bass B, jadi si bass G ini kita hilangkan, lalu di mute, lalu kita, jadi ini G on B, lalu C. E minor, F. Itu bagian pre-chorus. Kita mainkan sekarang dengan tempo dari verse sampai pre-chorus. 1, 2, 3. Tak terbayang. Sederhana seperti intro, jadi kita mainkan hanya dua senar terlebih dahulu untuk bagian C, chord C, untuk bagian chord C masih sama seperti intro. Untuk bagian A minor kita tambahkan nada A. Jadi sekali lagi ini C, ini A minor, lalu D minornya, F-nya, lalu D minornya, dan G. Jauh berbeda dengan chord-chord utamanya. Jadi misalkan chord C, kita hanya mengambil dua itu. A minor, kita hanya mengambil tiga senar, 4, 3, 2. F, ini sebenarnya F juga, kita hanya mengambil dua di sini. D minor, kita hanya mengambil dua. Lalu G, ini G. Sama, kita hanya mengambil dua, seperti F. Ini F, ini G. Jadi sekali lagi C-nya di sini, A minornya, F, D minornya, G-nya. Coba kita mainkan dengan tempo. 1, 2, 3. Sedikit untuk
bagian gitar jadi. Jadi nada-nadanya adalah C, G, terus C, F, C, E, C, F, C, G. Cara memainkannya adalah tiga, jadi 3-1-3-1. Kita mainkan dengan tempo 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mainkan dari chorus sampai bridge tadi. 1, 2, 3. Kita bermain tidak seperti verse yang sebelumnya. Kalau verse sebelumnya adalah tapi untuk verse 2 ini kita bermain dengan di bawah, di senar 1. Dan itu gak jauh dari urutan chordnya. Jadi ada C, A minor, F, C. Dan urutannya untuk melodi verse 2 ini adalah C, A, F, C, E, D, E. Jadi ada C, E, D, E, D, E, D, E, D, E, C. Sekali kita ulang. Nah itu ada slide. Ada juga downstroke semua atau alternate stop, alternate picking juga bisa. Kalau kita mainkan dengan tempo 1, 2, 3, 4, kembali ke pre-chorus dan chorus dengan chord-chord yang sama. Pre-chorus sekali, lalu chorus dua kali. Oke, untuk bagian interlude ini ada efek yang dipakai, yaitu tremolo dengan rate 50. Nah, untuk interlude ini chord-chordnya adalah A minor, F, C, dan G. Jadi kita awali dengan chord dan tremolo terlebih dahulu. Baru setelah itu kita ke melodi, dan melodinya adalah ini E, C, lalu naik ke F, F, C, B, C,
lalu G, E, D. Jadi baru setelah itu kembali ke chord. Coba kita mainkan dengan tempo dan kita gunakan distorsi agar lebih terdengar. 1, 2, 3, 4. Tapi chorus untuk kali ini itu diputar 3 kali. Dan kita masuk setelah chorus bait kedua. Yang pertama. Jadi setelah interlude itu dinamikanya turun. Masuk chorus bait pertama, lalu chorus bait keduanya kita masuk seperti ini. Jauh dari C chord, C, A minor, F, D minor, G. Chordnya chorus. Tapi kita mainkan hanya nadanya, notnya. C di senar, semuanya ada di senar 3, mulai dari fret 5, fret 2, fret 10, fret 7. Berhenti di situ, lalu kita kembali ke di chorus. Itu diputar 2 kali. Setelah itu kita ke ending. Endingnya itu sama seperti bridge. Jadi yang Raja Mulia. Nah, itu ending. Ya, sekian tutorial dari lagu Ajaib Kau Tuhan ini. Selamat berlatih, keep practicing, have fun. Selamat melayani dan God bless you. Okay guys, that's it for today. I hope this video helps you. If you like it, you can click thumbs up and give comment below. Don't forget to share and click subscribe to see more videos. Okay guys, thank you for watching. I will see you in the next video. Have a great day.